Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan terima kasih, selamat datang di kantor PAN ini. Nah, oleh karena itu saya kira saudara, makna penting dari silaturahmi itu untuk kita bersama-sama menghadapi pandemi yang sungguh tidak ringan. Bapak Zulhas yang saya hormati, tadi telah disampaikan bahwa benar situasi negeri kita dan dunia kita masih tidak menentu. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, kita semua bisa dilindungi dan segera mengakhiri badai corona. Kita ini kan negara demokrasi sudah diumumkan ke dunia dan kita sudah hampir 25 tahun. Nah, demokrasi intinya kan suara rakyat, suara Tuhan, one man, one vote gitu ya. Oleh karena itu, misalnya undang-undang pemilu, ada ini bukan soal sanggup dan tidak sanggup, bukan itu. Tapi demokratis apa tidak. Misalnya ya, parliamentary threshold itu 4% saja. Kalau pemilihnya 150 juta, berarti ada 6 juta kurang 1, itu nggak diakui. Nah, kalau gitu demokrasinya ada di mana gitu. Termasuk juga pilpres 20%. Nah, kalau 20% kita bisa pojok kiri pojok kanan lagi. Kita sudah mengalami ya pilpres yang melahirkan perseteruan yang panjang gitu. Padahal sebelum-sebelumnya kandidat itu ada 4, ada 5, kita tidak ada masalah. Itu di mana kuncinya? Tentu yang presiden threshold itu. Nah, kami tadi sepakat kalau PAN mengajukan ya PP-nya berapa harusnya presiden soalnya sama gitu ya. Kita sampai dengan hari ini juga harus berupaya keras untuk bersama-sama melawan COVID-19. Sekarang angka kita sudah di atas Tiongkok yang penduduknya 5 kali lipat dari kita. Mudah-mudahan kita semua bisa bertahan dan pada akhirnya mengakhiri badai corona ini. Mudah-mudahan juga bisa segera ditemukan vaksin yang memang teruji untuk mengatasi COVID. Selebihnya kami juga berbicara bahwa dampak tidak sederhana, resesi di depan mata, negatif 5 sampai negatif 7% pertumbuhan ekonomi kuartal kedua mungkin akan berlanjut di kuartal ketiga, nggak pernah tahu apakah sampai kuartal keempat bahkan tahun depan. Mudah-mudahan bisa kembali dibawa ke arah yang lebih positif. Banyak yang kehilangan pekerjaan, masyarakat kita juga membutuhkan atensi utamanya, termasuk bantuan langsung, utamanya masyarakat yang terkategori miskin dan kurang mampu. Para tenaga kesehatan juga perlu kita berikan dukungan penuh. Selebihnya, selain berbicara berbagai isu negara dan politik kebangsaan, kami juga tentu mengakhiri diskusi dengan membahas politik praktisnya, artinya dalam konteks pilkada yang akan kita gelar di 270 kabupaten kota termasuk provinsi, di Desember 2020 ini tentu cukup banyak kebersamaan antara PAN dan Partai Demokrat di berbagai daerah. Semoga kita semuanya bisa melanjutkan pengabdian kita untuk masyarakat dan negara.